semua tantangan menjadi ringankan dalam persahabatan. Hebatnya persahabatan. Oh, 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 oh. Seger banget nih. Asik. Alhamdulillah. Selesai juga akhirnya. Alhamdulillah. Karena aku ketika kelihatan. Alhamdulillah. Makasih ya Del. Pak Haji, sambil ngedongeng dong. Boleh, boleh. Aduh, bentar ya. Lagi. Nah, yang nenek, ini cakep nih. Bang, nun sewu loh ini. Saya sama Sopota, pamit dulu aja. Emang mau kemana, Wo? Iya, bos. Emang kita mau kemana? Wes, meneng weh. Loh, Bang. Kan itu loh. Bukannya jadwal nganter hari ini libur, Wo. Iya, bos. Tapi kan hari ini kita libur. Pintar libur cari. Oh iya ding, lupa bang. Iya hari ini tuh libur ya. Wah jadi bos. Kita mulai ya dongengnya. Bismillah. Di suatu hari, di senja yang mulai menguning, ketika matahari mulai berpamitan, saat itu si Raja Hutan Singa sedang tersandar lemas di bawah sebuah pohon yang rindang. Perutnya terasa begitu lapar, karena sejak pagi menjelang belum juga mendapatkan santapan. Sang singa hanya tiduran menunggu mangsa. Dan tak lama kemudian muncullah singa lainnya yang malah bermain dengan seekor kancil kecil yang lucu dan juga menggemaskan. Aduh. Wahai singa besar, tidakkah kau telah melakukan sebuah kesalahan? Bukankah yang kau ajak bermain itu sejatinya adalah santapan? Soalnya dia begitu lucu, bos. Tidak sampai hati rasanya jikalau dia kita jadikan santapan. Baiklah kalau begitu. Setelah kau puas bermain-main dengannya, aku akan menyantapnya. Sementara itu, di balik semak-semak terlihat dua ekor tikus yang sedang memantau gerak-gerik kancil kecil yang sedang bermain dengan singa. Kasihan sekali kecil itu. Jika terjadi sesuatu padanya, pasti aku sangat sedih. Tenang, kita harus pikirkan cara terbaik. Jika kita gegabah, bisa-bisa kita yang jadi santapan mereka. Tak berapa lama, semak-semak itu pun bergerak perlahan. Singa yang sedang malas-malasan di bawah pohon mulai curiga. Sang singa itu pun bangkit dan mendekat ke semak-semak. Perlahan, sang singa mendekat. Dan sayangnya, telinga salah satu tikus itu terlihat keluar dari semak-semak. Dan itu membuat singa yang sedang lapar sangat senang, karena ada santapan yang tidak harus diburu. Sepertinya hari ini aku akan menikmati makanan yang lezat dan lengkap. Jangan, aku mohon pesinga, jangan kau santap mereka. Kasihan, Mereka bukan santapan kita. Tapi sang singa itu tetap maju untuk siap menerkam. Namun tiba-tiba, bruk! Sebuah pohon menghantam badan singa. Singa itu menggelepar kesakitan, mengaum dengan kencang hingga terdengar ke seluruh hutan. Sakit, aduh, tolong, tolong, aduh, sakit, aduh, tolong. Tak lama di hadapan mereka muncul satu ekor kancil lain yang melompat-lompat. Hai kancil, maukah kamu menolong kami? Tidak, karena pasti kalian akan jadi santapannya ketika dia terbebas dari pohon itu. Tapi kita harus menolongnya. Kasihan. Tolong. Tolong. Dan kemudian kancil itu pun membantu mengangkat batang pohon dari badan singa itu, hingga singa itu bisa terlepas dan kembali berdiri bebas. Singa itu pun mengaum keras. Kancil dan tikus kembali ketakutan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menolongku. Untuk itu, nanti malam kita adakan sebuah perayaan. Perayaan semacam apa yang akan diadakan nanti, wahai singa? Kita akan pesta sate. Sate kancil. Dengan sambal korek kancil. Cadal. Nah, anak-anak, jadi kalau kita berbuat baik sama orang, pasti kita akan dibalas dengan kebaikan juga. Nah, sekarang kita santap baksonya bareng-bareng. Ayo. Ayo.